bertemu dengan saya di channel Tiga Kantata. Kali ini saya akan membahas kata baku dan kalimatnya. Silakan disimak. Analisa, bentuk bakunya adalah analisis, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sementara contoh kalimatnya 1. Kami sedang menganalisis data penelitian. 2. Agar kita bisa memahami permasalahan, kita harus menganalisis secara mendalam. 3. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu kalau belum menganalisis permasalahannya. Yang 2. Otodidak. Bentuk bakunya adalah autodidak. Artinya orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri. Contohnya, keahliannya dalam bermain gitar diperolehnya secara autodidak. Ia mempelajari semuanya secara autodidak. Dina belajar memasak secara autodidak. Autodidak adalah proses belajar secara mandiri. Berikutnya, kokoh, bentuk bakunya adalah kukuh. Artinya kuat terpanjang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak. Contohnya, pohon tua itu masih kukuh meski diterpa angin kencang. Suatu keajaiban saat tsunami Aceh, masih ada masjid yang berdiri kukuh sementara bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Dia selalu kukuh pada pendiriannya saat berdiskusi. Frustasi, bentuk bakunya adalah frustrasi, artinya perasaan kecewa karena tidak tercapainya tujuan. Setelah berjam-jam mencoba memperbaiki komputer yang bermasalah, aku merasa sangat frustasi karena tidak berkunjung hasil. Ketika melihat teman-temannya sukses dengan mudah, dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi. Kita harus pandai menjaga emosi agar tidak frustrasi. Berikutnya, malpraktik. Bentuk bakunya adalah malapraktik. Artinya praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Rumah sakit itu terancam ditutup karena diduga seorang dokter melakukan malapraktik terhadap sejumlah pasien. Dokter itu telah melakukan tindakan malapraktik dengan memberikan keterangan sakit kepada tahanan secara berulang-ulang, padahal tahanan sebenarnya bisa menghadiri persidangan. Ya, demikianlah pembahasan tentang kata baku dan bentuk kalimatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.